Oke, siap. Siap. Satu, dua, tiga. Hai guys! Hari ini kita mau buat no cut no edit nih guys. Yeay. Udah lama ini kita nggak buat no cut no edit. Bener. Hari ini kita mau cobain menu McDonald's tuh katanya ada yang terbaru ya. Wah, apa itu menunya? Itu, bentar guys, aku lupa. Itu ada burger rendang guys. Burgernya itu pakai rendang gimana rasanya? Wow. Terus juga ada kentang goreng gulai. Habis itu ada soda gembira guys. McDonald's ngeluarin soda gembira, kira-kira rasanya gimana? Dan ada es krim juga loh yang namanya apa? Putu Ayu McFlurry Kelapa. Kok namanya kayak nama cewek? Iya, kayak nama manusia guys, padahal itu es krim ya. Sekarang kita bakal coba semuanya gimana kira-kira rasanya itu ya guys. Ini ya, kita udah masuk drive-thru ini. Tapi ngomong-ngomong, kok rame ya yang ya? Lumayan ya. Lumayan ini, ada sekitar 2 mobil guys, tapi nggak apa-apa ya guys ya. Antri dikit lah. Betul, kira-kira kalau burger dikasih rendang itu gimana perpaduannya? Ayo ya? Ayo gimana ini kalau rasanya? Rendang itu biasanya nasi padang. Nah itu dia. Soalnya rendang itu kan makannya pakai nasi. Bener. Sama kayak dicampur kuah-kuahan kayak nasi padang gitu. Kalau dicampur sama rotinya burger, rasanya itu gimana ya guys ya? Bayangin coba. Betul. Kalian ada yang udah pernah coba belum guys? Tulis komen di bawah ya guys ya. Dan ngomong-ngomong guys, ini ada yang beda guys. Tuh liatin guys, kelihatan atasnya ini guys. Biasanya kan itu ya guys ya, gelap. Sekarang gelap, udah lumayan lah guys. Dan mereka nggak sempit-sempitan lagi guys. Iya, udah lebar sekarang. Udah lebar ini. Lebar guys. Wow, ini ada 2 mobil guys. Kak, kira-kira burgernya tuh sayurnya tuh pakai sayur singkong nggak? Nah, nggak tahu. Nanti kita bakal geledah ya. Isinya di burger tuh apa aja kalau rendang? Tapi kalau burger aku nggak begitu suka soalnya guys. Oh gitu. Tapi ada kentang gulai. Iya, ada kentang gulai. Kamu masih bisa coba. Kalau kentang gulai itu yang kayak ayam gulai dulu. Kentang. Iya, tapi nggak tahu. Bumbunya itu serbuk atau kayak bumbu gulai kita juga nggak tahu karena belum pernah nyoba ya. Benar, ini penasaran sekali ini, aduh. Ayo cepetan. Ini kak, katanya aku lihat kan di bannernya itu apa burgernya warna pink guys. Wow. Warna pink. Aku sempat lihat kan lewat ada di banner Mac di depan tuh. Ih, warnanya pink. Wah. Bener apa enggak ini rotinya pink seperti kata Putri? Kalau Putri salah nanti kita bakal hukum. Tapi ngomong-ngomong ini masih lama ini, gimana kalau Putri nyanyi dulu nih? Nyanyi apa ya? Nyanyi apa? Request. Lagu apa nih? Lagu pokok Jepang, lagu Korea, lagu-lagu viral TikTok. Oh. Aku beatbox. Enggak mau. Apa ya? Lagu-lagu Jepang aja ya guys ya, karena aku wibu. Oh, gitu. Dan aku akan menunjukkannya di sini ya. Oke, siap, silakan. Ya. 1 2 3. Sawakase happy wala enai kimi ni omoi suku kagiri mabushii ana na ana na ya na 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 kamu doang raja. Dong. Aku itu guys tahu lagu-lagu Jepang tuh gara-gara si Putri. Soalnya si Putri tuh sering nyetel lagu, sering nyanyi. Meskipun aku tuh nggak tahu judul atau apanya, kadang aku na. Aku masih tahu nadanya. Itu lagu apa kira-kira? Itu lagu Jepang itu tadi. Gak maksud tentang apa itu? Oh tentang, nggak tahu aku nyanyi. Gimana sih? Kalian ada yang tahu nggak guys lagu yang dinyanyiin Putri guys? Tulis komen di bawah judulnya apa. Ayo. Itu sering lewat di TikTok. Loh, kok aku malah gak tahu guys ini guys. Waduh. Terus apa lagi lagu dari Naruto? Oh Naruto. Naruto. Yang mana itu? Nanemo. Oh itu. Madashira. Ya ya, aku kena jenis. Apa itu? Bentar. Ini udah selesai. Oh ya. Udah mesin. Iya, ini bener. Saatnya kita mau mesin guys. Selamat malam kak. Kakak ada burger terbaru ya? Iya, burger rendang. Oke, Kak. Burger rendang spesial mediumnya satu, Kak. Yang paket itu yang paketnya udah sama kentang gulai enggak, Kak? Sudah. Oke. Sama burger rendang medium satu. Iya. Terus krim soda gembira satu. Minumnya keduanya krim soda gembira atau gimana? Udah include ya kak? Oh ya udah, berarti nggak sama Putu Ayu McFlurry Kelapa kak? Ya. Udah kak? Udah kak.
silakan dicek kembali pesanannya sudah benar. Sudah benar. Totalnya 119.500. Oke, makasih. Iya. Makasih. Nanti kita coba tanya itu siapa namanya itu Putu Ayu. Iya, Putu Ayu itu siapa kira-kira ya? Inspirasi dari siapa itu ya? Putu Ayu itu kayak nama jajan yang Oh, iya. Kue putu apa? Kue apa putu. Itu perpaduan kue putu dengan rasa kelapa? Bisa ayu, jadi. Tunggu, ayunya itu apa? Nah iya. Ayunya itu nggak tahu guys apa pacarnya putu? Iya. Putu Ayu ya. Ini kita coba tanya aja. Betul guys. Benar. Namanya Putu Ayu. Sama ini guys ngomong-ngomongin aku masih sariawan dong. Makanya dia tadi diem guys. Iya ini. Dia lagi kesakitan soalnya guys. Soalnya sariawannya tuh nggak satu guys, double kill dua guys. Kiri kanan teman-teman. Kiri kanan ini. Dan ngomong-ngomong si Jo tuh bisa yang beatbox. Beatbox. Ayo coba tunjukkan. Ini kok ngomong mau jadi Indonesia mencari bakat ya? Iya. Ayo coba. Kok bisa gitu? Ayo coba aku mau coba. Apa gimana? Kamu enggak gitu kamu. Tut Hei, itu kan. Ayo coba. Coba kamu bilang tut tut gitu. Naik kereta api. Tut tut tut. Siap anda turun. Kok jadi kayak gitu ya guys ya. Aduh gimana ini. Siapin uangnya dulu. Oh iya, kita siapin dulu bang. Mana ini? Ya, mana ini uangnya? Ini guys. Udah panik duluan aku guys. Aduh lama sekali ini, aku udah lapar ini. Sama aku juga lapar ini guys. Ngomong-ngomong ini bakal durasinya panjang nih guys. Soalnya ini ngantri, jadi kita ngomong terus ya. Iya kita harus ngomong terus ini. Betul, soalnya no cut no edit, nanti kalian diem-dieman ya ini guys. Aduh lama sekali nih guys. Iya guys. Aduh. Masih ngobrol banyak di dalam. Iya, ngobrol apa kira-kira ya? Tahu. Gak tahu, paling kasih tahu apa ya itu ya? Canggih di sini mbaknya. Iya. Bisa ini guys, bisa ngomong, bisa yang gini. Iya, sambil. Jadi apapun namanya otak kanan dan kiri ya? Atau gimana itu, Put? Apa namanya? Multi apa? Multi talenta. Salah. Oh, salah. Terus multi apa? Multimedia. Kok multimedia? Multi apa sih? Multi apa? Multi apa sih kalau misalnya melakukan dua pekerjaan? Multi fungsi. Bukan multi. Multi talent. Bukan multi talent. Multi talent. Multi talent itu yang bisa kayak semuanya. Bisa nyanyi, bisa ngedance, multi talent. Nah, itu aku guys. Itu aku guys. Yang diragukan lagi aku bisa nyanyi, aku bisa ngedance. Multi apa sih? Ya gitulah ya, pokoknya melakukan multi. Dua pekerjaan sekaligus dia. Ya, jadi keren ya sambil ngomong, "Ah, lu mau pesan apa?" sambil ngasih duit, guys. Betul tuh sebenarnya. Itu gimana ya? Pusing enggak sih kalau kayak gitu? Aduh, lama sekali ini. Lama sekali, guys, guys. Lama sekali. Mbak, kami lapar, Mbak. Dan penasaran rasanya ini. Rasa rendang. Dan ini kita udah lama guys, nggak buat no cut no edit, jadi kita buat ini ya. Iya. Loh, siapa yang kangen kita buat no cut no edit guys? Hah, lama sekali ini guys. Tidur dulu. Iya tidur nih, tinggal bisa tidur bisain. Oke tuh. Tinggal tidur aja. Oh tidur bisa, ke belakang aja kita. Oh iya iya. Kita kesempitan. Guys kita jalan guys. Jalan. Guys. Guys, ini gini guys, kakiku ini panjang ya guys. Mereka kayak gitu, kakiku kejepit guys. Halo kak. Halo kak. Halo, malam. Itu Putu Ayu siapa kak? Kok bisa ada nama Putu Ayu kak? Itu kan lagunya kak, rasanya kita Indonesia gitu. Oh gitu. Berapa tadi? 100. Kenapa Putu Ayu ya? Kenapa gak Bambang gitu? Gak kenapa ya? Gak Supri? Kenapa kok? Masih ini melayani. Masih melayani guys. Bisa, ini, bisa request kan? Namanya Zainal kak? Zainal McFlurry. Berarti kalau Zainal itu rasanya itu es krimnya jadi soto. Rasa iya, soto. Kalau nggak soto buat es krim soto. Abis itu apa nasi kan ada rice bowlnya, rice bowl rawon. Rawon. Abis itu bakso guys. Oh, itu pernah nasi goreng juga. Iya. Oh, ternyata. Pernah nasi goreng guys. Makasih kak. Belum kita kan nasi pecel di sini ya. Iya. Lama-lama kok jadi kayak warung ya. Iya, ini jadi warteg ini. Jadi warteg guys. Tapi enggak apa-apa guys. Biar cita rasa Indonesia guys, bener. Biar kita bisa makan ya. Soalnya lidahku lidah Indonesia guys. Kalau putri baru guys, lidah sushi itu bukan aku guys. Aku enggak suka sushi guys. Tapi enak tahu. Kayak iya. fresh gimana gitu. Apalagi yang ada telur ikannya aku tekel-tekel gitu dia. Rasanya tuh enggak suka. Asem-asemnya itu yang aku enggak suka tuh. Jadi tuh
Loh, kok saya tahu entah ngelap-ngelap duluan kan? Ngantok, guys. Lama nunggu gini udah guys, ngantok, guys. Ini ngomong-ngomong sebenarnya aku kayak radio ya, guys. Yang ngomong terus ini, guys. Pada malam ini kita akan mendengarkan Sarah Elvina Andini sang pembicara. Mari kita wawancarai dulu. Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabarnya ya? Kita lagi nunggu makanan dari McDonald's, guys, karena lama jadi kita sambil ngomong-ngomong. Main game aja, main game sesuatu apa ya? Main apa biasanya? Yang ini enggak ada alat. Tepak kata atau apa itu? Yang terusin itu loh. Ayo, apa? Oh, A, B, C ada berapa gimana? Ayo, tahu gak? Ayo. Itu Pancasila ada berapa? Pak, A, B, C ada berapa? Enggak, A, B, C itu 2, 3. A, B, C ada berapa? A, B, C, D, E, F, G. Nama hewan! Aku gajah. Garuda! Gorila! Garuda? Garuda kan bukan hewan, itu kan mitos. Oke, oke, oke. Hewan mitos. Aku gorila. Gajah, go. Go Power Ranger. Bukan. Go apa ke? Ayo apa? Gajah. G. Enggak tahu, guys. Apa yang enggak ada G? Lagi ya. Kayaknya dua deh, gajah. Ada, aku tahu. Apa? Saya bentar. Pikir, ayo pikir. Gorila. Oke. Dihukum loh. Aduh, padahal ada loh, padahal. Masa sih? Hewan darat apa laut? Ada pokoknya. Ah, itu enggak boleh dikasih tahu. Gorila. Padahal kayak sering banget loh dilihat di supermarket. Udah. Bentar. Supermarket. Hah? Udah, ayo. Selamat. Ayo. 10. 9. Gurita. Coba kalah berarti ada. Ada lagi. Apa? Gagak. Oh iya. Kan gagak. Iya kan sama gagak. Kalau Garuda itu bukannya burung juga. Garuda tuh burung mitos. Oh gitu. Aku baru tahu. Ayo lagi. Yo, ABC ada berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I. J ini. J. Oh, ada J. Aku. Jerapah. Jala. Jalangkong. Bukan. Kamu itu. Apa J? Oh, aku tahu. Apa? Apa? J ya? Kan jerapah, terus apa? Jala. Jala Bali itu. Oh iya, apa ya? Apa yo, J? Apa lagi, guys? Kalau kalian tahu, tulis komen di bawah. Kalian pernah nggak, guys, main permainan ini juga, guys? Aku dulu tuh sering banget loh. Cici aku. Apa sih? Kok malah cici aku sih? Ayo, kamu ini dari tadi nggak dapet. Nggak tahu, ini aku susah. Akhirnya, guys, kita mengantri makanan ini di tempat makan. Tinggal nunggu makanan kita ini. Apa, yo, Kamu, nggak tahu, ada lagi nggak, Ci, apa? Aku lapar, nggak soalnya. Jadi nggak jalan ini otaknya. Dari tadi dia nggak bisa jawab sih, Ci. Ada yang tahu nggak, Ci, apa? Ayo, lagi. Apa? Nggak tahu. Nggak, kayaknya cuma dua aja, ya. Cuma jerapah. Ayo, lagi. Ayo, ABC aja berapa? A, B, C, D, domba. Oke, domba apa ya? D, banyak. Ayo. D. Gede. Dinosaurus. Terus ada lagi. Apa lagi, D? D. Apa lagi, D? Ayo, cepat. Dori. Apa itu? Ikan Dori. Ikan Dori. Ada sih. Ada temennya Nemo. Ayo. Ayo. Kalau enggak bisa jawab, kita enggak beri kasih makan. Iya. Enggak bisa jawab. Ayo, dia apa? Bentar, hewan Delman? Delman itu kan ini. Apa sih? Ada lagi ya? Enggak ada, Dracula enggak bisa juga. Udah datang. Ya, datang. Yeay. Malam. Belum, Kak, ya? Apa? Oh gitu. Nanti diantar kemana, Kak? Ke sana ya? Oke. Okay. Ya, guys, burgernya masih ditunggu. Enggak apa-apa lah, guys. Yang penting kita cobain yang lain dulu ya. Ini kita es krimnya hijau, guys, warnanya. Kayak rambutnya, gitu, Kakak. Hei, iya, kayak rambutku, guys. Kalau pink ini kayak rambutmu, Bud. Rambutku kok ada? Warna biru. Rambutmu biru apa? Ya, enggak ada. Ini kok ngomong baunya enak banget, guys, beneran, guys. Apa ya? Ini kayak kue putu yang tut itu tuh. Bau gitu. Heeh. Iya. Ini kalian satu nih. Oke, satu. Dingin sekali dia. Apa kita coba dulu kentangnya gimana? Ayo. Oke, ayo kita coba dulu kentangnya. Duh, kita lepas dulu, guys, apa pengamannya. Tahu udah berhenti nih, guys, ya, di waiting by. Sambil nunggu burgernya soalnya, guys. Burgernya kayaknya lagi dimasak. Oh, di shake. Ini enggak kayak yang ayam itu, Kak. Ini dicampur. Ini bubuk dia. Ayo. Oh gitu. Coba shake dulu. Masuk satu ya. Taruh sini. Kayaknya dimasukin ke dalam sini.
Oke. Oke, ayo. Ini kita shaki-shaki ya. Eh, sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Betul. Ya. Dulu, okay. Saya taruh dulu baru di-shake-shake ya. Amin. Ayo shake-shake. Shake-shake. Ini bubuk ya guys ya, tuh. Oh, bubuk ternyata guys. Tadi kita kan sempat mikir ini bubuk atau kayak saus-saus gitu ya. Gulai. Ternyata bubuk. Baunya enak ini tapi. Tapi ini kok biasanya bubuk gini bikin bersin guys. Iya, kayak bubuk Indomie gitu guys. Ya. Guys, aku mau bersin guys. Awas tumpah. Enggak tumpah ini. Oke, udah. Tutup masker guys. Udah belum? Udah, segitu aja dah. Shake dulu guys. Gimana caranya itu? Enggak tumpah, awas tumpah. Oh iya. Ini pakai kresek-nya tuh kotak-kotak. Oh iya, gitu. Pakai kresek McDonald tadi. Ini kreseknya, ini bersihin dulu dalamnya. Keluarin dulu. Ini keluarin. Baunya kayak agak pedes gitu apa aku aja ya? Kok aku udah ngiler guys, beneran ini. Nih, Kak. Nih. Kenapa nggak langsung disek di sana ya? Nggak bisa tahu aku. Mungkin ya? Pilihan mungkin ya. Mungkin ya. Coba ini tolong. Nih sini. Nih guys, kita cek. Kok berisik sekali. Kok kayak makan Indomie mentah gitu ya? Iya guys. Aduh guys, baunya nyengat sekali nih. Coba pilek sampai guys. Ayo kita coba ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Coba gimana nih rasanya? Pedes apa enggak ya? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Enak teman-teman. Enak. Enak. Lebih asin gimana gitu? Dan aku kalau McDonald's tuh nggak suka yang lempeyek kayak mereka tuh guys. Aku suka yang masih gurih ini. Masih crispy gitu. Enak sekali. Ini rasanya kayak apa ya? Nah, ini udah datang nih. Kok cepet sekali? Ambil pot. Oh iya, udah datang guys. Malam. Iya, makasih Kak. Wah, burgernya datang guys. Yeay. Coba lihat burgernya guys. Ini ada yang isi telur, ada yang enggak. Ini kayaknya yang enggak. Ini yang enggak, ini kamu aja. Nanti isi cowok wek guys. Nah, ini yang isi telur. Ini yang enggak. Papir warnanya pink ini guys. Bener kah? Bener kah warnanya pink? Tentang. Ini kayak... Loh kok oren? Oren ya? Oren ini guys. Oren guys. Bukan pink ini, oren ini. Oranye ini oren. Kok baunya enak sekali ini guys. Nih lihat buka aja biar penuh. Nah, buka aja langsung. Oke. Kelihatan teman-teman. Nah. Ini lihat guys. Enak banget ini guys. Bener tak isiin sound effect. Bentar, aku mau lihat di dalamnya apa aja. Apa aja itu? Oh, ini ada ini guys. Apa jenengnya? Bawang. Bawang Bombay. Terus ada telur. Terus. Sama ada bumbu rendang dan rendangnya. Oh, ini enggak ada saus tomatnya ya? Enggak ada beneran. Enggak ada tomatnya juga ya berarti. Itu ya? Apa hitam-hitam? Hitam-hitam tuh ya bumbu rendangnya. Aman berarti ya? Aman. Aku mau coba dulu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, coba. Kak Zainal approve. Gimana rasanya? Gimana? Aku bisa makan enggak kira-kira? Bisa. Bisa. Wah. Enak. Pasti bisa. Ayo coba nih, coba. Kamu duluan. Ini enggak bau tapi beneran rendang loh. Iya benar. Pakai enak nih guys. Jangan ini. Kita coba dulu guys yang. Iya kan? Enak guys. Enak banget guys, beneran. Ayo kita cobain. Ini enggak ada sausnya guys. Aku bisa makan ini. Kalau aku biasanya lebih biar pedes ditambahin saus. Enak kan? Mana ada bau mentahnya dia suka banget. Enak. Ternyata cocok guys, roti dicampur sama rendang itu enak. Iya. Aduh, aku pasaryawan lagi guys, coba kalau nggak habisin semuanya nih. Nggak mau. Aku ngiler guys, soalnya enak sekali nih. Kalian wajib coba guys di rumah guys. Enak sekali nih. Kok bisa ya memadu-madukan gini tapi rasanya enak. Minumnya Bem, aku mau nyoba minumnya, sudah gembira. Oke. Nih. Ini tuh serasa aku makan nasi Padang guys, tapi nggak pakai nasi, pakai roti. Tapi nah, ini kalau mau minum. Oh iya. Ini Kak Zainal. Coba sudah gembiranya yang. Ini minumnya sudah gembira. Iya, sudah gembira. Ini guys. Wah, tumpah semua. Ya, tumpah semua. Gimana sih? Kita coba guys ya. Coba. Wah, seger sekali ya, was. Was. Penuh sekali dia guys minumnya. Nah. Bisa lihat guys. Seger sekali. Oh iya, gembira. Kita jadi gembira gitu. Yeay. Yang terakhir kita coba es krimnya dulu. Ini mana-mana es, ada es krimnya. Ada. Di sini. Nih, Putu Ayu. Nih. Tuh, coba yang. Ini nih, aku pegangin. Dulu.
Aku mau nyoba. Awas ya tuh. Nah. Mau coba es krim putu ayu. Ini kayaknya ada taburan kelapanya ini guys tuh. Coba. Warnanya hijau terus ada taburan kelapanya. Iya, dulu ya. Kayak kue putu deh itu guys. Apa rasanya? Gimana rasanya? Enak. Enak. Mau nyoba ya? Gak mau. Oke, mau nyoba. Aku. Ini guys, enak ini. Enak kan? Enak sekali nih guys. Ada yang seru nih. Ini kentang dikasih es krim guys. Waduh, gak bisa itu. Ini udah semua kita cobain. Bener. Ternyata semuanya enak. Approve. Oke guys, video kita sampai sini dulu ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih guys. Bye. Udah.